rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sejumlah 560 anggota dan pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dijangkiti wabak COVID-19 sejak bulan Mac tahun lalu sehingga kini, dengan 531 daripada kes berkenaan dilaporkan pada tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPJ Aminur Rahim Muhammad berkata, lebih daripada 50% kes-kes itu membabitkan jangkitan semasa bekerja termasuk semasa melakukan operasi penguasaan serta kontak rapat dengan pelanggan di kaunter. Mengulas selanjut, Aminur Rahim turut berkata pihaknya turut merekodkan 4 kematian akibat wabak COVID-19 dalam kalangan anggota dan pegawainya termasuk 3 daripadanya mendapat jangkitan di tempat kerja. Daerah Bera di negeri Pahang berpotensi dijadikan sebagai salah satu destinasi ekopelancongan pilihan dunia kerana kaya dengan ekosistem semula jadi. Sehubungan itu, menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, Tasik Bera di Pahang contohnya terkenal sebagai tempat perlindungan kepada lebih 200 spesies burung, 50 mamalia dan 90 spesies ikan selain menjadi habitat kepada pelbagai jenis flora. Tambah beliau, pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan memberi sokongan penuh kepada pengusaha inap desa termasuk di Felda Kumai untuk menarik kehadiran lebih ramai pelancong ke daerah Bera. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melancarkan sistem info bencana JKM 2.0 yang dinaik taraf bagi meningkatkan akses kepada maklumat berkaitan pengurusan bencana di bawah kendalian pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kenyataan JKM memaklumkan bahawa pelancaran sistem tersebut yang merupakan aplikasi utama dalam pengumpulan dan pelaporan statistik mangsa bencana untuk kegunaan orang ramai dan pihak berkepentingan disempurnakan oleh menterinya, Datuk Seri Rina Mohamad Harun, di Depo Simpanan Keperluan Bencana Kuantan Pahang. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangannya selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 17 Jun 2011, Majlis Perasmian Masjid An-Najihin, Bandar Seri Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah. Masjid ini telah dibina dengan kos sejumlah RM14 juta dan berkonsepkan seni bina moden kontemporari Melayu. Sebelum pembinaan masjid ini, penduduk setempat dan sekitarnya hanya menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Taman Tenaga Ceras dan Masjid Uthman Ibnu Affan di Bandar Tun Razak Ceras, Kuala Lumpur. Berikutan pertambahan bilangan penduduk, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan telah meluluskan sebidang tanah untuk pembinaan sebuah masjid yang baru. Justeru itu, pembinaan Masjid An-Najihin ini telah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat tempatan untuk menunaikan ibadah secara berjemaah dengan lebih selesa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIB Negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara, hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
لطيف يا 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 فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan salam buat resi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam inspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, Isnin lagi kita bersama untuk perkongsian sahabat pendengar. Hari ini kita kembali kepada jadual asal. Yati akan bersama dengan anda daripada pukul 10 pagi ni sampai pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, tadi dah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi 4 jam. Ada Azwan Syah, ada Sufian Amrin yang tak keluar lagi kan, nak keluar dah kan, tengah pas-pas pakai-pakai hand sanitizer kan untuk keselamatan. Tapi itulah yang penting sebenarnya, bila kita dah berada dalam keadaan sekarang ni, mood dah masuk bekerja lebih kurang 100% juga untuk semua jabatan dan sebagainya. Jadinya betul-betul kena jaga SOP kita, jaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri dan juga orang lain, insyaAllah. Apapun kita sentiasa doakan, semoga semuanya baik-baik untuk sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Pesona Jizara. Ustaz akan kongsikan kita lagi tentang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita nak mengawal diri kita sebelum kita menjadi major depressive disorder. Apa tu kan? Kita akan kongsikan bersama dengan anda bagaimana sebenarnya Islam sendiri ada jalan juga untuk kita mengawal mengawal perasaan, mengawal emosi kita supaya kita tak sampai ke tahap major depressive tersebut, insyaAllah. Kita akan kongsikan bersama dengan anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga pasti di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, saat ini kita mulakan pagi kita bersama dengan Munif Hijaz menerusi Kau Pemilik Cinta untuk sama-sama kita dengarkan. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya, Nur Hayati Paradi. Dapat ku rasa indahnya bahagia yang mendekap jiwa. Dalam kesepian ku kau hadirkan dirinya, peneman menuju syurga. Walaupun
Imanku kau hadirkan dirinya. Peneman menuju syurga. Benar ku akui, jarang ku lafazkan kata-kata penghargaan atas pengorbanan. Selepas 24 tahun berjaya membangunkan 13 tahfiz terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa telah melancarkan projek terbesar mereka, pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada tahun 2025 ini akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jom bersama As-Sofa. Layari laman web dan FB Yayasan Sofa Negeri 9 sekarang. Wah, Ma, dah siap rumah kamu. Cepatnya, Ma. Oi, mestilah. Kan aku dah kabur itu. Aku buat rumah dengan banglo ABS. Masa promosi Merdeka yang lepas. Alah, melepaslah aku. Dahlah rumah lawa, kemas, cepat siap pula tu. Masuk rumah tinggal cuci kaki je. Ya, tapi tak usahlah kamu risau. Sebab dengarnya kali ni, tema datang lagi dengan promosi akhir tahun. Ha, kali ni kamu tunggu apa lagi? Lekah le, nanti melepas lagi. Okeylah, aku kena telefon sekarang. Takkan rumah kamu je lawa, aku pun nak juga. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Kini, kami menawarkan promosi Year End Sale Banglo IBS 2021 dengan reka bentuk rumah antaranya Sumaya, Cempaka, Tulip, Alisha dan Melo yang pastinya sangat cantik dan menarik. Bukan itu saja, Banglo IBS juga memberikan hadiah-hadiah yang menarik kepada semua pelanggan. Antaranya, tabletop 8 kaki panjang, 1 unit water heater, lampu dan kipas, pintu bifold untuk bilik air, furnish ceiling di ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan serta perlindungan takaful rumah dan perabot selama 1 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1311-3404 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari Facebook dan YouTube kami at Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Jika anda bukan penerima MySalam atau termasuk dalam golongan B40, kami mengesyorkan anda mendaftar untuk bantuan sara hidup. Anda boleh merujuk kepada kriteria kelayakan untuk MySalam dengan mengakses soalan lazim 2 di portal MySalam. An Mu'adh bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وظلي وقارعة الطريق
Rawahu Ibnu Majah. Daripada Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah diri kamu daripada tiga tempat buang air yang dilaknati, iaitu membuang air besar di sumber-sumber air, di tempat orang berteduh, dan di tengah jalan, yakni laluan manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan amalan pelestarian alam sekitar dan sumber air, khususnya etika alam sekitar, supaya kita tidak mencemarkan sumber air, tempat berteduh dan menyebabkan gangguan di laluan perjalanan dengan najis. Menjadi kewajipan setiap pengguna untuk memastikan tandas awam sentiasa dalam keadaan bersih. Etika dan amalan pelestarian alam sekitar memberikan keutamaan terhadap usaha mencegah pencemaran. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan teladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, masya-Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh demi Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Salihin, persiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Dan masanya untuk kita bersama menerusi rancangan kita, tak lain tak bukan kita ada Pesona di Zahrah bersama dengan sahabat-sahabat di hujung talian dalam kenderaan. Di hujung talian dalam kenderaan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, tak boleh duduk diam kata sahabat kita. Ustaz tak boleh duduk diam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Nak berkongsi juga dengan rakan pendengar walaupun dalam kesibukan kita pada hari ini. Dan insya Allah Ustaz akan bawakan kita dalam
silibus forensik keluarga, Ustaz Bakar bawakan tajuk tentang major depressive disorder. Apa tu Ustaz? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Dan nama Allah dijikaati selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Walau di mana anda berada dan walau di mana saya berada. Dan walau di mana penerbit berada. Okay. Kita dapat sama-sama berada dalam perkongsian kita dan mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insyaAllah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pada pagi yang berbahagia ni, kita nak kongsikan mengenai major depressive disorder ataupun MDD, iaitu satu keadaan bagaimana satu orang itu mengalami satu kemurungan yang besar dan terhadap sesuatu benda. Dan kalau kita lihat dulu, kita mulakan dengan sebab-sebab. Apakah sebab-sebab? Maksudnya, satu orang tu boleh mengalami, kita panggil sebagai major depression disorder ni. Jadi, maknanya alih-alih pakar kesihatan, pakar kejiwaan masih lagi belum dapat menentukan sebab yang utamanya, ada yang berpendapat daripada genetik. Jadi saya hari ini saya suka nak bahaskan daripada sudut genetik, maknanya kita ada gen, kita ada gen ataupun genetik yang mudah untuk jatuh kepada depresi ataupun depression ini. Ada yang berpendapat daripada keadaan-keadaan sekeliling. Kadang-kadang ada juga perubahan hormon dalam diri. Dan kadang-kadang satu orang yang kita dah kongsikan pada minggu yang lepas, bagaimana keadaan satu orang kalau dia bahasa Melayu dah senang paham, sunggugut kan, kadang-kadang boleh mengganggu kepada emosi diri itu. Dan kadang-kadang ada berkaitan dengan ubat, pengambilan barang-barang terlarang dan sebagainya. Jadi bimbo kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi apakah perbezaan di antara kesedihan dan juga kemurungan ataupun apa yang kita sebut sebagai depresif, ataupun lebih pada hari ini kita bincang major depressive disorder ni. Sedih, semua manusia sedih. Okey. Jadi kesedihan manusia itu dia ada busulaman emosi dia. Bersedih kan, kadang-kadang terasa hati, kadang-kadang kita rasa dalam keadaan yang kita tidak dihargai dan sebagainya. Tapi kalau jadi depresif ataupun kemurungan ini, ciri-ciri yang utamanya, yang pertamanya dia akan mengganggu rutin harian. Mungkin susah nak tidur. Jadi ada orang yang hari bersedih tapi bersedih dia tetap boleh tidur. Kan? Ataupun makan. Ada orang yang memang ada gangguan makan, jadi kurang makan, kan? Jadi maknanya dia punya hubungan dengan diri sendiri bermula ada masalah, mula menyendiri, mula tak gaul dengan orang lain, kan? Dan juga dia ada masalah maknanya dengan hubungan dengan orang lain, dengan hubungan orang lain tak minat dah ada aktiviti-aktiviti yang biasanya dia buat bersama-sama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi maknanya ada dua benda yang kita nak cek di sini, kesedihan iaitu hubungan dengan diri dan juga hubungan dengan orang lain. Dan yang paling lagi, agak kalau dilayan, maknanya satu orang itu kesedihan ini dilayan, hubungan dengan diri itu sampai dia tidak ada semangat untuk hidup. Dia tidak ada semangat untuk melangkah, maknanya membuat satu benda yang baik untuk diri dia. Dan lebih lagi, kadangkala dia ada terfikir untuk maknanya habislah hidup di dunia ini. Maksudnya, kalau kita sebut sebagai mungkin nak bunuh diri dan sebagainya, kan? Jadi maknanya, ini benda-benda yang kita kena perhatikan, kalau satu orang itu dia kena kemurungan dan major depresif. Okey, jadi perbezaan antara kesedihan dan orang yang kemurungan ini, dia antara lain adalah tempoh dia. Kalau satu orang itu telah mula kesedihan itu berlangsung selama lebih daripada 2 minggu, manusia ada kesedihan. Kadang-kadang kita
keliling kita membuatkan kita sedih. Tapi kalau kesedihan itu berlarutan sehingga dalam 2 minggu, maka dia telah mula apa disebut sebagai gangguan kepada kesihatan mental kita. Kita dah kongsikan banyak minggu dah. Kita ada kesihatan mental yang kita kena sedar. Mental kita kena sihat. Islam menganjurkan mental kita kena sihat. Kemudian stage kedua, kita ada gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental iaitu kesihatan kita telah mula terganggu. Ciri-ciri dia terganggu tu dia telah mula ada sikit maksudnya gangguan terhadap hubungan dengan diri dia dan hubungan dengan sosial orang lain. Dan yang ketiganya, apa yang disebut sebagai maknanya penyakit mental. Kalau dibiarkan, gangguan kesihatan mental ini dia boleh menjadi penyakit mental. Ini yang daripada awal kita kena ada awareness, kesedaran. Dan pada tahun ini, dalam pusun di Zahara, kita banyak kongsikan biar ada kesedaran-kesedaran. Biar kita tidak menganggap remeh ataupun menganggap ringan kepada kesihatan mental ini. Dan juga kita tidak meremehkan orang lain dengan menyamakan diri kita. Itu pun nak sedih ke? Itu pun nak stres ke? Itu pun nak murung ke? Relax lah. Sebab orang tidak sama. Itu benda yang kita nak faham. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullah sekalian. Okey. Daripada sebab-sebab, sama ada sebab environmental. Environmental ni sebab keliling. Orang kehilangan kerja ataupun tidak dihormati lagi oleh suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Orang sedih menjadi kepada berlarutan lebih kurang dalam 2 minggu, dia sudah mula melangkah kepada gangguan kesihatan mental. Saya suka nak kongsikan pada hari ini, saya nak fokus kepada pandangan yang mengatakan ada maknanya penyebab-penyebabnya berkaitan dengan genetik. Dan sebab saya suka nak bahaskan begini, kita nak kaitkan dengan forensik insan. Ada jenis orang yang disebut sebagai orang hati. Saya nak kongsikan pada hari ini, apakah ciri-ciri apa disebut sebagai dipanggil syakhsiyah hissiyah, kalau dalam bahasa Arab syakhsiyah hissiyah atau kita sebut sebagai orang hati. Okay, orang hati ni ciri utama dia adalah dia suka untuk berfikir bagi pihak orang lain. Okay, maknanya dia bukan fikir orang, dia fikir bagi pihak orang lain. Hari ni kalau dia kata dia tengok orang dia fikir bagi pihak orang lain, dia ni nak air rasanya ni kan, maknanya nak sediakan air. Jadi kalau positif dia, kalau dia berfikir secara positif, dia akan fikir orang. Kalau dia fikir negatif, dia akan fikir diri dia sendiri. Itu antara ciri-ciri syakhsiyah hissiyah ataupun maknanya orang hati. Okay? Maknanya orang hati adalah orang yang fikir bagi pihak orang lain. Kalau fikir positif, dia akan fikir orang. Fikir negatif, dia akan fikir diri dia. Apa contoh macam fikir negatif? Orang berlakonlah tu. Maknanya dia fikir bagi orang lain. Maka dia kata, berlakonlah tu. Ataupun dia fikir bagi orang lain. Dia ni singih-singih-singih nak mengurat akulah. Nak mengurat akulah tu kan. Ha, jadi maknanya dia terus bina dinding dia. Maksudnya shield dia untuk menjauhi diri daripada orang lain itu. Okay. Orang hati ni atau syakhsiyah hissiyah ni, ini kita cerita genetik. Saya tak cerita mengenai perubahan hormon. Kita tak cerita mengenai environmental, orang jadi depresif, iaitu kita cerita di sudut genetik dulu, iaitu apa disebut sebagai syakhsiyah hissiyah ni. Dia banyak hidup dalam orientasi masa lalu. Okay, kita ada 3 orientasi hidup. Satu dipanggil past oriented, maknanya kehidupan, maknanya banyak mengingat benda-benda, kenangan-kenangan yang lepas-lepas. Ada orang yang present oriented, maksudnya dia hidup dalam waktu ini, sekarang ini. Apa yang realistik dia. Ada orang yang hidup dalam future oriented. Future oriented ni maknanya dia berfikir kepada masa depan yang kadang-kadang merisaukan benda tak penting. Okey. Orang ciri-ciri syakhsiyah hissiyah ni, kalau kita ukur diri kita untuk kita fahami sebab memahami diri sangat penting. Dia memang suka hidup dalam maknanya past oriented. Kalau cerita, kalau bercakap, dia akan berkait-kait dulu atuk saya, dulu ayah saya, oh mak saya, suka cerita dia pada benda-benda yang lepas. Kelebihan orang yang ada past oriented, kelebihan dia bukan negatif tau. Dia jenis orang itu. Kelebihan dia adalah dia sangat bagus pada inovatif. Inovatif ni penambahbaikan. Okay. Jadi maknanya kalau ada benda-benda kan, orang-orang yang dipanggil syakhsiyah hissiyah ataupun orang hati ni, dia bagus pada inovatif. Dia tengok satu benda kan, dia boleh penambahbaikkan sangat bagus. Idea dia sangat bagus. Itu kelebihan orang yang ada maknanya past oriented ataupun orientasi masa lepas. Dia bagus pada itu. Kalau orang yang tak ada past oriented ni, memang mungkin dia boleh bina, dia panggil kreatif. Kreatif dia daripada zero, tak ada apa-apa kepada ada.
apa inovatif ni benda dah ada dia penambahbaikan, malah dia akan lebih hebat lagi kadang-kadang satu benda tu kan. Ini kelebihan orang ada pass oriented ya. Okey, cumanya orang yang ada pass oriented ini dia mudah untuk jadi sedih dan sedihnya berpanjangan. Sebab apa? Dia punya kekangan dia adalah dia susah nak move on. Okey, saya nak cerita pada hari ini orang yang type dia, jenis dia macam itu eh. Jenis macam itu. Jenis orang tu dipanggil syakhsiyah hissiyah, orang hati ya. Sebab dalam maknanya pembahasan ahli tafsir, Allah SWT sebut dalam Quran, wa ja'alalakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada ulama tafsir yang mentafsirkan di sudut diri itu, ada yang mentafsirkan di sudut jenis manusia itu. Ada orang dipanggil sebagai syakhsiyah basariyah, orang mata. Syakhsiyah sam'iyah, orang telinga. Syakhsiyah hissiyah, orang hati. Kita nak cerita sekarang ni maknanya jenis orang, kita cerita ciri-ciri dia, biar kita refleksi diri kita, biar kita faham ya. Ini maknanya orang yang suka maknanya pass oriented ni, lebih dia itu. Tapi kelemahan dia, kalau berlaku satu benda, dia susah nak move on. Dia akan grounded pada cerita-cerita yang lepas. Kalau kita jenis macam ini, kita kena lebih berhati-hati. Maksudnya kita mudah untuk jatuh. Kalau kesedihan, sedih itu mula-mula mungkin biasa je, tapi dia susah dan dia boleh berlarutan lama. Kalau isteri kita jenis orang macam gini, orang yang syakhsiyah hissiyah ni, dia memang nice sebab dia berfikir bagi pihak orang lain. Kalau kita isteri macam ini ataupun suami macam ini, dia bagus. Kita tak payah cakap, dia boleh memahami. Dia boleh memahami kita. Dia boleh kalau dia fikir positif lah bagi pihak kita, dia akan sediakan keperluan kita, tak payah cakap-cakap. Dia boleh dah sedia, oh kalau abang balik ni memang maksudnya suka air, dia akan buatkan air. Tak payah minta pun dia akan buatkan. Itu jenis orang dia, kalau dia fikir positif kan. Tapi orang yang fikir bagi pihak orang lain ni, suami punya susah pun dia fikirkan bagi pihak suami, dan dia sendiri yang sedih. Dia lebih sedih daripada suami dia. Suami dia kata kan, saya kena tipu lah. Dia sedih, kena tipu lah. Mesti susah ni, mesti duit dia tak ada. Dia akan fikir berkait-kait macam gitu kan. Jadi kalau type kita, jenis kita, jenis orang yang macam gini, kalau kita kena faham diri kita begini, maka kita kena belajar untuk biasa mencari ubat hati. Sebab orang macam gini kalau sedih, dia akan boleh berlarutan sedih itu. Kalau berlarutan sedih itu, mengikut pakar mana kajian kejiwaan, lebih 2 minggu sudah ada bermulanya dipanggil sebagai gangguan kesihatan mental. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kongsikan. Saya nak kongsikan daripada sudut pandangan Islam, beberapa langkah yang mungkin sesuai bagi kita yang ingin mencari ubat hati. Beberapa langkah yang sesuai untuk kita mencari ubat hati ya. Supaya apa? Kalau sedih kena ubat. Islam tak nafi kemanusiaan. Manusia ada sedih. Dalam Quran Allah sebut, maknanya sifat orang beriman itu dia ada kesedihan, tapi dia ada ketakutan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia ada sedih tapi dia tak layan. Dia belajar untuk ubat. Jadi maknanya belajar mengubat hati diri kita sendiri, benda yang sangat bagus. Selepas ini kita akan kongsikan beberapa panduan-panduan daripada sudut pandangan Islam untuk kita lebih memahami secara praktikal dia. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak menangani ubat kesedihan? Kalau kita jatuh kepada kesedihan, terutamanya kalau kita jenis apa yang disebut sebagai syakhsiyah hissiyah ataupun orang hati yang akan lebih lama kalau sedih itu. Ya, insyaAllah. Belajar ubah hati Ustaz kan, memang mudah. Orang kata jangan layan, tapi jangan layan perasaan tu. Macam mana caranya? InsyaAllah kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda jangan mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wa ahli Allah ya Allah.
Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Persona di Zahrah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin. Hari ini Ustaz bawakan kita tajuk berkenaan dengan Major Depressive Disorder untuk sama-sama kita tengok kembali diri kita bagaimana. Ustaz kan tadi Ustaz dah kongsikan kalau orang tu ada jenis orang hati, memang dia sangat-sangat mengambil hati. Memang sungguh-sungguh bawa ke hati Ustaz ya. Maknanya betul-betul fikir sampaikan dia melibatkan perkara-perkara lain yang memusnahkan hidup dia juga akhirnya nantinya. Cuma lah Ustaz, bagaimana pandangan Islam, cara Islam sebenarnya nak membawa rakan-rakan kita ni untuk kembali kepada Allah dengan cara yang betul Ustaz untuk menangani depresif tersebut. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada JKT, Bibo, Kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang pertama sekali, kita kena terima bahawa kita sedih. Sebab ada orang yang dalam peringkat denial kita panggil, dia menafikan dia sedih. Islam tak nafi kemanusiaan. Islam tak menafikan kemanusiaan. Islam menafi kemanusiaan. Islam mengiktiraf kemanusiaan. So kalau sedih, sedih. Kan? Maknanya, jangan kita denial. Aku tak sedih ini sebenarnya. jangan kita nafikan benda itu. Memang aku sedih ya Allah. Kau uji dengan satu-satu ujian begini. Memang sedih Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dua benda untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Allah jadikan masalah dan yang kedua Allah jadikan hajat. Dengan hajat dan masalah kita akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita admit, kita terima bahawa kita dalam kesedihan. Dan apa juga bentuk kesedihan. Kadang-kadang sedih itu kecil bagi orang, tapi sebenarnya besar bagi orang lain. Saya pernah satu malam menerima panggilan berkali-kali dekat pukul 2 pagi. Berkali-kali. Ya. Saya kata, ini mungkin ada emergency. Saya pun angkat telefon tu. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz? Ada tak doa Ustaz? Kucing saya hilang Ustaz. Daripada sudut satu pandangan, apa kau kerjaan pukul 2 telefon orang kan? Maksudnya pukul kucing hilang, maknanya pukul 2 pagi. Pada kita mungkin kecil dan kadang kita mungkin tak patut. Apa dari Ustaz? Tekutan pun. Tapi ada orang memang tak boleh nak tahan. Dia punya tekanan dan masalah, kucing hilang. Mungkin kucing itu sangat disayangi. Kucing itu ada nostalgia yang dia saja yang tahu. Kan? Jadi maknanya sampai nak cari siapa? Nak cari siapa ni? Paling kurang, oh ada nombor Ustaz. Telefon Ustaz. Kan? Maksudnya untuk cari doa ke apa. Dia minta macam itu. Tapi nak ceritanya orang tak sama. Jadi maknanya ada orang yang kecil bagi pandangan kita tapi sebenarnya besar bagi pandangan dia tu. Jadi maknanya pertama admit, oh aku memang tengah sedih. Kemudian yang keduanya memang balik kepada tauhid. Tauhid tu iaitu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semua orang ada takdirnya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengenakan sesuatu ujian yang kita tidak mampu tanggung. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak sekali-kali Allah meletakkan satu kecuali apa yang kita mampu tanggung. Okay, admit, terima. Okay, aku memang tengah sedih. Suami tengah buat perangai, macam-macam hal dia, memang tengah sedih. Dan juga maknanya ya Allah, aku bergantung kepada Engkau, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin bahawa kita tidaklah menerima satu benda itu melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan pada kita. Allah bagi ujian kadang-kadang untuk kita sedar, oh kita kuat sebenarnya. Kita kadang-kadang kita tak rasa kita kuat. Tapi maknanya dengan ujian kita tahu kita kuat. Okey. Kemudian seterusnya yang saya suka untuk bawa kita kisah ketika Nabi SAW diuji dengan satu saat yang sangat sedih. Saat kesedihan tahun dia pada tahun 620 Masihi. 620 Masihi ini 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Maka Nabi SAW diuji dengan meninggalnya isteri yang sangat menjadi tulang belakang kepada baginda dan juga pakciknya iaitu Abu Talib yang sangat membelanya. Sampai ulama' sirah menulis tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi, isterinya Sayyidatina Khadijah sangat membelanya antara orang yang bersama-samanya daripada awal. Ketika orang semua tolak dia, orang hina dia, tetap bersama Nabi SAW. Jadi meninggal isterinya Sayyidatina Khadijah dan juga pakcinya Abu Talib sampai disebut sebagai Amul Huzni. Maka pada tahun itu Allah SWT maknanya bagi satu peristiwa yang besar dalam kehidupan Nabi untuk iktibar kita, iaitu peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW
ketika maknanya duduk di Masjidil Haram seorang-seorang diri, maknanya dalam keadaan Amul Husni tahun kesedihan, maka datang Jibril. Atanil Jibril, Jibril datang kepada Nabi SAW dan mula bawa kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bukan ceramah Isra dan Mi'raj, kita nak cari intipati macam mana mengubat kesedihan. Jadi step yang sudut praktikal dia, jangan duduk seorang-seorang. Maknanya duduk dan berbual dengan orang lain. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang, kita akan bercakap sendiri-sendiri. Kalau bahasa dalaman kita tak kuat, kita akan bercakap benda yang rendah nilainya sampai kepada pemikiran untuk maknanya bunuh diri dan sebagainya. Na'udzubillah. Maksudnya sampai begitu kalau bahasa dalaman kita tak kuat. So, dengan orang lain kita boleh berbual, kita boleh meluah perasaan. Ketika itu, maknanya kawan-kawan penting, keluarga penting untuk mendengar. Kan? Maknanya permasalahan kita tu. Okay. Kemudian Nabi SAW dibawa Isra Mi'raj. Okay. Saya pendekkan maknanya untuk ambil dia punya intipati dia. Sampai kepada Baitul Maqdis, Nabi SAW diberi pilihan, iaitu minum susu dan minuman arak. Kan? Ketika itu arak belum diharamkan lagi. Tapi Nabi memilih susu. Maknanya sebab itu yang Nabi suka untuk minum. Jadi ceritanya, antaranya adalah jaga makan. Sebab kadang-kadang bila orang depresi, dia punya keinginan untuk makan itu akan jatuh. Maksudnya tak ada selera makan dan sebagainya. Tapi pergi cari makanan yang bagus-bagus. Kalau kita sebagai ahli keluarga tengok orang keluarga, ahli keluarga kita tengah bersedih, belanja dia, kita kena ambil tahu apa makanan yang dia suka. Bawakan dia makanan yang dia suka. Memang dia tak selera nak makan, tapi ajak dia, temankan dia untuk makan. Kan? Maknanya Nabi SAW mengajak, maknanya memilih susu, maknanya benda yang Nabi SAW suka. Kemudian Nabi SAW naik ke dan mula dimi'rajkan. Ketika dimi'rajkan, Nabi SAW melihat rupa Jibril yang asal. Jibril ni dia ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Kan? Setiap sayap ada 1000 bulu. Setiap bulu ada warna-warna yang sangat cantik. Dan ada warna itu tidak ada di muka bumi ini. Sampai, apa kata Nabi SAW, ma'a'zama khalquka ya Jibril. Maknanya begitu hebatnya ciptaan kau, wahai Jibril. Kenapa diceritakan mengenai wujudnya warna-warna ini? Maknanya ada terapi warna. Kan? Biasanya, kalau orang yang mood dia sedih, dia akan pakai benda-benda yang suram. Dia tak kisah dah begitu. Jadi maknanya pakai warna-warna, pilih. Kalau kita memang sedih, mungkin apa juga alasan sedih, pergi cat rumah balik. Kan? Nampak macam simple, pergi cat rumah balik. Kan? Maknanya kalau maknanya cari warna-warna yang ceria. Sebab memang warna ni ada salah satu terapi pada kita ni. Kan? Okay. Kemudian pendekkan cerita, iaitu Nabi SAW akhirnya bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Dekat Sidratul Muntaha, maka Allah SWT memberikan watikah ibadah solat kepada Nabi SAW. Maknanya, solat merupakan salah satu cara yang terbagus untuk mengubat diri kita, mengubat hati kita ini. Solat ni dia banyak. Dia ada solat yang wajib, dia ada solat yang sunat. Kalau solat yang wajib tu mungkin belum maksudnya dapat mengubat hati kita, dirikan solat-solat yang sunat. Dalam solat, bayangkan ada benda-benda bacaan-bacaan menenangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa. Duduk antara dua sujud tu ada 8 doa. Duduk antara dua sujud tu ada 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah ampunkan aku, rabbighfirli warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni cukupkan aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni angkatkan darjat aku ya Allah. Warfa'ni warzuqni rezekikan aku ya Allah. Wahdini hidayahkan aku ya Allah. Wa'afini bagi kesihatan pada aku ya Allah. Wa'fu'anni dan maafkan aku. Dirikan sembahyang. Kalau kita uzur, kita ni orang perempuan ni, kita ni Kak Yati dan juga dan kawan-kawan dekat pesuruh di Sahara. Kalau uzur syar'i tak boleh nak sembahyang. Baca doa duduk antara dua sujud itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca doa itu. Kan? Rabbighfirli warhamni. Sebenarnya itu doa sebenarnya. Ada orang yang kadang-kadang beritahu tu doa Ustaz Bertahun-tahun sembahyang, bertahun doa. Jadi kita tak boleh sembahyang doa. Dan kesedihan, wa'afini, 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 wa'afini. Afiatkan aku, bagi kesihatan pada aku ya Allah. Kan?
Dan setelah dapat wanita semayang, maka Nabi SAW balik ke muka bumi ini dalam keadaan yang tenang jiwanya, segar jiwanya, hilang kesedihan dia. Ha, jadi ini antara benda intipati daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa benda yang Nabi nampak? Memang Nabi dalam keadaan yang sedih sangat. Ha, tak ada siapa boleh menafikan ketika itu, kerana disebut ulama sirah sampai Amul Huzni, tahun kesedihan ni. Tahu kesedihan sangat. Tapi sebab peristiwa Isra Mi'raj ini, semua benda yang berlaku dalam hidup Nabi merupakan panduan hidup kita, qudwatul hasanah. So macam mana cara dia? Kan? Selain daripada kita secara bahasa dalamannya, belief system kita, sistem kepercayaan kita, keimanan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang zahir ni nak buat apa? Kan? Cari makanan yang bagus-bagus, walaupun tak selera, cari makanan yang kita suka. Kan? Warna, terapi warna, kan? Begitu juga dengan solat itu sendiri. Kan? Itu antara benda yang zahir. Bila nak solat, nak kena uduk. Uduk tu sendiri memberi ketenangan hubungan kita dengan air. Kan? Maksudnya memberi kesejukan kepada kita. Kan? Jangan duduk seorang-seorang. Kan? Sebab kalau duduk seorang-seorang, takut bahasa dalaman kita tak kuat, kita akan bercakap-cakap sendirian. Sebab itu, ulama kita menyebut, duduk bersama orang ramai, jaga lidah. Duduk sendiri-sendiri, jaga apa yang kita fikirkan. Kan? Duduk sama orang ramai, jaga lidah. Jangan duduk cakap, mengumpat, mengatur orang. Kan? Jaga lidah, duduk ramai-ramai. Duduk seorang-seorang, jaga pemikiran kita. Kan? Kadang-kadang duduk seorang-seorang, orang start merapu, meraban, mikir. Kan? Mikir marah lelaki. Kan? Benda-benda maksiat semua bermula dengan duduk seorang-seorang, diam-diam dia berfikir. Ha, jaga apa kita fikir. Lepas tu kalau orang ada yang kesedihan, dia ada potensi untuk duduk sendiri ketika itu, maka jaga bahasa dalaman. Dan maksudnya jangan sampai kita duduk sendirian lama, takut syaitan mula berbisik-bisik dekat hati kita tu. Takut makin jauh syaitan ni, bisikan dia memanglah. Kan? Maknanya nama pun syaitan. Saya tak perlu bahas lah apa syaitan nak bisik. Nama pun syaitan. Alhamdulillah. Okey. Wallahualam. Masya-Allah, masya-Allah. Respon daripada kita punya pendengar dan penonton kita. Insya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz, masya-Allah. Pandai-pandailah kan kita kan, bila kata berfikir tu kena betul-betul matanglah ustaz. Dan kita ada soalan-soalan dan juga perkongsian sebenarnya ustaz daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Ikim di 011-290-4004. Anda juga boleh kongsikan juga pengalaman anda, mungkin persoalan anda, insya-Allah. Dan kita ada sahabat kita ni ustaz di WhatsApp Ikim kata, "Assalamualaikum ustaz, kata suami sahabat kita ni kahwin dua, sudah 15 tahun. Dalam masa yang sama, suami ada juga buat kekasaran kepada sahabat kita dan juga anak-anak. Sekarang sahabat kita ni mula risau bila melihat anak lelaki tunggalnya. Sekarang ni dilihat juga ada sifat kasar seperti suaminya itu. Jadi nak buat macam mana tu ustaz?" Ya, yeah, inilah masa nak menyalahkan suami. Okey. Ada satu orang yang dijaga hati kan. Dia ni dah berkejaya kan. So orang cakap, kenapa tak kahwin lagi? Tak nak kahwin lah saya apa semua kan. Bagi satu alasan kenapa saya perlu kahwin. Dia kata, kalau cik puan nanti, kalau ada masalah, nak salahkan siapa? Kan? Tak ada orang salahkan. Kahwin lah. Dia kena ada satu orang pun salahkan. Sebab perempuan kena selalu betul ustaz. Okay. Ada satu tandas. Okay. Man to the left. Tandas eh. Okay. A woman to the right, because woman always right. Okay, itu kurang maksudnya. Okay, jadi pertama sekali saya sangat faham. Maksudnya kalau suami kita ada keadaan yang demikian, so maksudnya terima hakikat itu dan belajar ubat hati. Kita tak akan boleh cari puas hati. Puas hati tak akan pernah puas. Kalau suami itu tak kahwin lain pun, dia tak akan pernah puas hati ni. Ada juga masalah lain. Kan? Ada juga tak kena. Kan? So, maksudnya cari ubat hati. Kan? Apatah lagi kalau suami puan tu memang ada keadaan yang demikian. Cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Percayalah cakap saya. Kita takkan dapat cari puas hati dalam hidup kita. Hidup kita ni macam zahir, fizikal. Kita masuk hutan. Kena luka itu, luka ini dan sebagainya, terjatuh. Itu juga hati kita. Luka-luka dalam tapi orang tak nampak. Kan? Kita luka lah zahir. Kenapa muka tu? Pergi jogging banyak bukit. Orang yang banyak bukit lah, contoh kan. Contoh.
Maknanya jatuh nampak kat muka ke, kat kaki ke, eh kesian. Tapi hati kalau jatuh ke, gemuk ke, calar ke, tak siapa nampak. Ha, kita sendiri kena ubat. Orang mungkin tak faham. Ha, saya suka pepatah bahasa Melayu. Ha, maknanya berat mata memandang, berat lagi hati bahu memikul kan. Okay. Apa nama, jadi belajar ubat hati. Okay. Kemudian anak. Okay. Anak ni tak perlu tengok suami dia pun. Banyak anak yang suami dia lembut-lembut pun jadi kasar juga. Okay. Dia berkaitan dengan kita teguk anak kita itu dan juga kita tarbiah dia. Eh, tarbiah ni maknanya kita ingatkan dia. Eh? Sebab manusia ni bukan saja anak kita. Memang perlu diingatkan. Kalau tak ingatkan, dia lupa. Eh, laisal insan dunan nisyan. Tidak dikatakan manusia kalau tak ada sifat lupa. Jadi kalau anda kata, anda kata anak kita tu kasar, ingatkan. Jangan macam tu. Dan apa takrifan kasar? Kadang-kadang takrifan kasar kita berbeza dengan anak kita. Eh, pada kita, pada kita, dia tolong basuh pinggan, telanggar-langgar tu kasar. Pada dia, dah basuh dah untung pada dia kan. Jadi takrifan kasar tu kena belapang dada juga. Apa dia kasar itu kan? Sebab karena kasar tu mengikut perspektif kita dan mengikut kita punya expectation. Kasar lah. Mana kasar mak? Tak ada kasar apanya. Berarti maknanya perspektif tu jadi takut kita perbezaan nilai itu yang menyebabkan kita jadi panas dengan anak kita, dengan suami kita dan sebagainya. Wallahualam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan membantu sahabat kita untuk menenangkan hatinya. InsyaAllah seterusnya kita ada soalan juga daripada sahabat kita ni. Dan kata ayah sudah tua, adik-beradik tolak-menolak untuk jaga. Satu hari ayah kata ayah dah redha, kalau Allah nak ambil pun ayah redha. Jadi sahabat kita ni sedih ustaz. Jadi macam mana ustaz nak menangani? Satu ayah itulah, keduanya sahabat kita ni sendiri. Sama jugalah ya. Sebenarnya terutamanya orang dah berumur kan. Nanti kita semua akan rasa lah. Maksudnya orang dah berumur, dia hati dah akan lebih sensitif kan. Satu masa kita akan rasa harta tu sangat penting bagi hidup kita kan. Kita akan cari harta, kerja bagi nak rak beria-ria kan. Sampai satu masa kita akan rasa harta tu dah kurang penting dah. Ketika itu kita akan rasa kesihatan lagi penting buat kita. Sampai tu masa maknanya jantung, maknanya kecil manis kita kena jaga, dan itu mana kesihatan sangat penting. Berlalu masa nanti kesihatan pun kita rasa kurang penting. Ketika itu kasih sayang lebih penting lagi. Anak balik, cucu telefon, anak telefon lagi penting buat kita. Dan satu masa kita akan rasa amalan sangat penting buat kita. Jadi maknanya tanpa kita meninggalkan harta, kesihatan, kasih sayang, tuju pada amalan. Dan memang orang bila berumur, dia mudah-mudah akan tersentuh hati dia itu. Jadi ayah tu dah rasa tersentuh tu. Kalau kita sedih, kita raihlah ayah semampu kita. Jadi mana ayah sedih, sama juga kan. Kadang-kadang kesedihan tu patut. Kadang-kadang kesedihan tu persepsi saja. Kadang-kadang persepsi ayah saja. Kadang-kadang kesedihan tu memang patut. Jadi maknanya kita tengok dan raihlah ayah. Maksudnya mudah-mudahan kalau kita susah nanti, Allah datangkan orang menyenangkan hati kita juga. Sebab hidup ni dia ada balasan. Bukan saja kita orang Islam, orang bukan Islam pun percaya pada benda ni. Benda baik akan dibalas dengan baik. Dan Islam agama dunia akhirat, bukan agama akhirat semata-mata. Bukan baik tu okey kat syurga nanti boleh baiklah, tak apalah. Tak, dunia lagi Allah akan balas. Sebab itu buatlah kebaikan. Jadi kalau ayah tu sedih, kita raihlah dia, biar senangkanlah hati dia. Biar hati dia gembira, biar hati dia senang. Dan sementara ayah tu masih hidup, tak lama pun kan. Maksudnya bukan mendoakan, tak, maksudnya biasanya begitulah kan. Jadi kita sementara mak ayah masih ada tu, raihlah dia. Wallahualam. Masya Allah. Dan kita ada lagi soalan daripada sahabat kita ni ustaz, merupakan perkongsian jugalah daripada beliau. Kata assalamualaikum, saya selalu rasa diri saya tak bagus sebab saya punya kisah silam yang tidak boleh saya lupakan. Saya punya anak sekarang, anak ada masalah. Saya selalu fikir mungkin ini semuanya berpunca daripada kisah lampau yang pernah dilakukan sehingga saya tak pandai lagi nak membahagikan diri sendiri. Maknanya dia pun tak tahu nak bahagikan diri dia bagaimana ustaz. Jadi saya tak tahu bagaimana untuk kita layan perasaan ini ustaz. Okey, daripada apa yang puan cerita, puan ni jenis kita panggil orang hati tadilah, orang hati tadi ya. Maknanya susah, maknanya susah nak ke depan sebab ada kenangan masa belakang ya. Okey.
cuba dengar perkataan ini dan catatkan perkataan ini ya. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, maka penghujunglah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau andai kata permulaan itu dikira, maka Saidina Umar tidak layak menjadi khalifah umat Islam. Kan siapa yang tak baca sejarah Saidina Umar sebelum Islam dia? Dia punya keadaan tu bagaimana? Tapi Allah tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Penghujung itu baik, maka baiklah akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai kita rasa, oh mungkin anak kita bermasalah, ini hasil dosa kita dan sebagainya, itu adalah maknanya bahagian-bahagian Allah tentukan buat kita. Jadi Allah tu maha pengasih, Allah maha penyayang. Kalau kita salah, kadangkala kita punya degree kesalahan bukan 100%. Kita punya degree kesalahan mungkin sebab kita jahil. Mungkin orang keliling kita tidak mengingatkan kita. Mungkin mak ayah kita tu jauh daripada kita nak mengingatkan. Jadi maknanya Allah tu maha pengasih. Di surah hati kita mesti kita nak jadi baik juga. Kan? Jadi maknanya tak apa. Kak, sabar. Maknanya Allah, yang penting hari-hari kita baiki diri. Lebih baik kita rasa kita ni kurang baik dan kita sentiasa memperbaiki diri daripada kita rasa kita dah bagus dan berhenti memperbaiki diri. Sebab itu, hari ni kita memperbaiki diri kita bukan untuk jadi lebih baik dari orang lain.